Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Perumpamaanku dengan kalian adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Maka banyaklah rama-rama dan kupu-kupu yang menjatuhkan dirinya dalam api tersebut. Sedangkan orang yang menyalakan api itu berusaha mencegah serangga-serangga itu supaya jangan jatuh ke dalam api itu." Saya ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang simpulan sarungmu semua agar jangan jatuh ke dalam jurang api neraka, tetapi ramai daripada kalian masih juga hendak lari dari peganganku. Sidang pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang menjadi penghalang kita daripada masuk neraka. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah berhempas pulas mengajak umatnya ke jalan yang paling selamat agar selamat di dunia dan juga di akhirat. Pengorbanan yang dilakukan oleh baginda tiada tolok bandingnya. Diriwayatkan juga di dalam sepotong hadis bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mendoakan umatnya pada setiap malam. Setiap daripada kita hendaklah bermuhasabah dirinya, adakah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Orang yang dipenuhi dengan perasaan cinta baginda, insya-Allah akan dihimpunkan bersama dengan baginda pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-mar'u ma'an ahabba." Maksudnya seseorang itu akan dihimpunkan bersama orang yang dicintainya. Sidang pendengar rahimakumullah, sama-samalah kita muhasabah diri dan mendidik diri kita agar kita dapat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah Ramadan kita akan semakin gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.